Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara pengacara majlis yang dihormati, calon kita Tan Sri Raja Afandi, semua pimpinan yang ada di hadapan, yang amat berhormat Menteri Besar, yang amat bekas, yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu juga, Datuk Lokman Adam dan semua pimpinan UMNO dan Barisan Nasional, rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya dulunya datang kerap berceramah di Kemaman, tapi pati bulan. Kita di Malaysia ini, kita terlibat dalam proses demokrasi, menentukan siapa memerintah melalui pilihan raya. Ini yang berlaku daripada tahun 55 sampai sekarang. Kami daripada Parti Islam dulu, bila kami ceramah, ramai orang hadir. Datang pilihan raya, tak menang. Kita terima keputusan yang dibuat oleh rakyat. Semua tuan-tuan tahu, daripada tahun 55 sampai 2013, Perikatan Barisan Nasional mendapat undi majoriti, kerusi majoriti, dan mereka memerintah. Walaupun selepas 13 Mei, negara kita didaruratkan, tarik balik darurat, diberi semula kuasa kepada Perikatan dan kemudian Barisan Nasional kerana mereka dapat majoriti pada tahun 69. Ni anak-anak muda banyak yang tak lalui zaman itu. Hadirin sekalian, kita usah berbagai cara untuk nak ambil alih pemerintahan. Kami dalam PAS dulu bergabung dengan berbagai parti, bergabung dengan 46, tak dapat ambil alih kuasa, hanya dapat Kelantan. Bergabung dengan parti rakyat, tak dapat ambil alih kuasa. Bergabung dengan DAP, baru dapat 5 negeri. Yang PAS sekarang datang duk maki DAP itu, dia kahwin dengan DAP dulu. Tapi sekarang DAP kopi lah, DAP komunis lah. Ini perangai, hadirin sekalian, ustaz-ustaz dalam PAS. Masa berkawan dengan DAP itu, puji. DAP menerima demokrasi. DAP menjunjung perlembagaan, menghormati Raja-Raja Melayu. DAP menentang rasuah. Bukan rasuah, rasuah. Dato' Sri Mat Said tahulah. Bila DAP menjunjung perlembagaan, kita boleh bersama dengan mereka. Akhirnya bila bercerai dengan DAP, maki macam-macam. Saya diasuh dalam PAS dengan akidah bahawa UMNO ini rosak akidah. Sampai saya pun maklumlah, orang muda yang beri doktrin dalam kepala pemikiran saya, ulama-ulama, sembelihan UMNO tak sah. Kahwin kalau kadi itu UMNO tak sah. Saya sampai bila UMNO sembelih, kalau saya makan, naik lugah. Akhirnya hadirin sekalian, berlaku muafakat nasional. Peluk UMNO sahabat kita. Bersatu, kita bersatu. Jangan banyak-banyak ni menyanyi lagu UMNO. Tapi saya berterima kasih kepada PAS kerana mereka muafakat dengan UMNO. Mereka bercerai. Sekarang bila kami berkahwin dengan UMNO, mereka tak boleh kata apa. Dia tak boleh kata dah, amanah sesat kerana berkawan dengan UMNO. Kamu berkawan dulu, itu yang aku datang kemudian. Hadirin sekalian, artinya nak cari kuasa, kita bergabung dengan 46, kemudian dengan DAP, dengan Keadilan. Akhirnya Dr. Mahathir dan rakan-rakannya membawa Bersatu.
kami dah menang, dah dapat 46% undi popular. Tahun 2013 dah dapat 46%. Tahun sebelum itu 2008 undi Pakatan Rakyat sudah tunggu 46%. Datang Bersatu bawa 67%, maka kita menang. Barisan Nasional kalah pada 2018. Malam kira undi itu kami berada di Hotel Sheraton. Sheraton ni kita nak sebut, Sheraton ni banyak peristiwa. Lebih kurang pukul 1 pagi kami dapati Pakatan Harapan sudah melebihi 111 kerusi. Maka kami istihar bahawa Pakatan Harapan mendahului dan ambil alih pemerintahan. Waktu itu kita dengar berbagai berita mengatakan Najib akan istihar darurat. Najib Perdana Menteri waktu itu. Siapa Panglima Angkatan Tentera? Ini dia. Raja Afandi. Artinya kalau Najib perintah saja istihar darurat, inilah orang yang akan melaksanakan. Kita boleh berbeza pandangan dengan Dato' Sri Najib, tapi Najib, Dato' Sri Najib menghormati keputusan rakyat dan tidak memerintahkan Panglima Tentera untuk mengambil alih, kerana kita memilih sistem demokrasi. Siapa majoriti, merekalah berhak untuk mendapat kuasa. Kemudian bila lantik Menteri Kabinet, selepas Tun Mahathir angkat sumpah, saya dipilih jadi Menteri Pertahanan. Bukan tahu apa hal sekarang. Tabik mendakti. Berjalan pun mengengkah mata. Siapa yang membimbing saya berbincang? Membimbing, membincang dan mentadbir Kementerian Pertahanan itu. Inilah dia. Masa saya jadi menteri, dia lah sambut saya. Dan kami berbincang dalam majlis Angkatan Tentera, bincang semua. Dan lepas beliau ganti ke jenderal baru, kita buat defense white paper dan sebagainya. Kerana hadir sekalian, kita memerintah begitulah pentingnya bekerjasama. Kalaulah waktu itu tidak menghormati demokrasi, kalau Najib, Dato' Sri Najib kata kita tak sah kerajaan ini, kita istihar darurat seperti diwawarkan, kita tak boleh buat apa, kerana kuasa waktu itu ada kepada Perdana Menteri. Kami ambil alih kuasa. Tetapi kami ditumbangkan melalui Sheraton Move. Sebab itu bagi saya, peristiwa Sheraton Move ini, peristiwa Sheraton Move, satu kecelakaan demokrasi di Malaysia. Betul atau tidak? Lepas itu kita lihat tukar kerajaan tidak melalui pilihan raya. Mahyudin Yassin naik, tukar lagi Mahyudin Sabri naik. Maka pentadbiran negara kita pincang. Kedudukan pegawai-pegawai awam menjadi pincang. Dahlah kita menang. Menang tak cukup. Pilihan raya 2022, satu pengajaran yang diberi kepada kita. Berebut sangat, siapa pun tak cukup untuk memerintah. Pakatan Harapan duk kata menang 150 lah, 120 lah, menang 82. Barisan Nasional dengan hebat dengan jenteranya menang 30. Perikatan Nasional pula dengan Islam dalam bahaya, Melayu terancam, kedudukan raja-raja Melayu tergugat, menang 74. Siapa nak tubuh kerajaan? Saya faham tak boleh. Kalaulah kita tak tubuh kerajaan dalam masa sebulan, apa nak jadi Malaysia? Very fragile masyarakat kita. Berbagai agama, berbagai kaum. Boleh berlaku satu perkara yang tidak diingini. Dalam suasana itulah Majlis Raja-Raja Melayu campur tangan. Campur tangan bukan dia pilih siapa. Dia kata tubuhlah kerajaan perpaduan. Antara dua tawaran ini, Mahyudin tolak, Dato' Sri Anwar Ibrahim terima. Maka hadirin sekalian, raja-raja mendamaikan kita. Maka berkahwinlah kita di atas pinangan mak bapak.
Saya tengok ni. Nak pakai ni bukan senang ni. 44 tahun lawan ni. Bukan senang. Tapi kita kadang-kadang kita bercinta, kita tengok artis. Kadang bukan semualah, seorang dua. Bercinta dah 2-3 tahun. Berkahwin pula tu, bersanding tu 7 jenis pakaian. Gaun petang, gaun pagi, gaun malam. Belah kek tu sama tinggi kan dia tu. Belanja 300 ribu di hotel mewah. Kawin-kawin setahun bercerai. Yang mak bapak kira ni, Minang ni seorang duk Kemaman, seorang duk Besut. Malam pertama baru berkenalan. Tak pernah tengok, lepas angkat nikah malam pertama baru duduk sekali. Bila terlengah kaki, sorry. Bini dia, dia kata sorry lagi. Tapi dan dia berkenalan buat semua, setahun seorang anak. Sampailah beranak cucu. Dan kita harap, kita yang dijodohkan oleh Raja-Raja Melayu ini, jodoh kita berkekalan insyaAllah. InsyaAllah saya yakin dengan perpaduan kita ini, semua yang mengundi Pakatan Harapan PHL lepas kali ini akan mengundi Dasi dan mengundi Raja Afandi. Boleh semua? Boleh. Ni yang duduk ke tepi jalan ni dulu yang mengundi Pakatan Harapan, kali ini mengundi Dasi. Dasi sahabat kita. Hari ini hadirin sekalian, dan kita harap sekarang dalam parlimen pembangkang semua Melayu Bumi Putra, sebelah pemerintah campur. Sebab bila dianggap yang dari pembangkang ni Melayu, sekarang kita harap pembangkang dan kita nak di Pantai Timur ni beranaklah satu parlimen daripada kerajaan perpaduan, iaitu ia bermula daripada Kemaman. Boleh semua? Kita boleh menang lagi pilihan akan datang insyaAllah dengan adanya Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, wilayah persekutuan, Selangor, cukup untuk kita merintah. Tetapi kalau di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, kerajaan perpaduan tak dapat beberapa kerusi, kerajaan yang ada itu agak tempang sikit. Kita mau kerajaan ini berdiri teguh, kita dapat sokongan semua kaum, termasuk sokongan Melayu dan Bumi Putra dan rakyat negeri Terengganu ini. Boleh? Boleh. InsyaAllah akan bermula wave biru dan wave ataupun ombak kerajaan perpaduan ini bermula di Kemaman hinggalah ke Sungai Golok insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.